Rokok. Dalam sebuah off-road, trouble selalu ada. Apalagi setelah mobil dibejek di jalan-jalan ekstrim. Masuk keluar lumpur, masuk keluar air, jalanan hancur. Nah, kali ini wilis liar Pak Dandim ini juga kena. Untungnya nggak berat. Sambungan gardan depannya kena. Tiga bautnya melejit entah di mana. Tinggal satu aja yang masih bertahan. Buat para off-roader, kejadian seperti ini hal yang biasa saja. Mantap. Pak, kenapa berani pakai wilis? Memang wilis itu tidak duanya. Dari zaman Perang Dunia kedua, wilis emang top. Yang penting, kalau kita mau turun ke track, harus siap-siap. Nah, siap onderdil-onderdil. Siap kunci-kunci. Nah, dan siap juga musik, biar nggak bosen. Nah, ini Pak Dandim kita. Bahagia aja walaupun mobilnya lagi dibener. Mobil ini pada bagian pertama video ini telah melibas jalur air di Batang Mungo, daerah Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dengan timnya, recovery wilis liarnya ini hanya berlangsung 15 menit saja. Tinggal pasang baut baru, jadi deh, siap tempur lagi. Ini off-roader senior untuk kawasan Payakumbuh dan 50 Kota. Oh, ternyata juga wilis Pak Dandim ini pincang karena lepas salah satu kabel businya. Mesin wilisnya ternyata sudah diganti dengan kijang 7K. Pantesan aja powernya nggak kayak wilis biasanya. Semua beres, kita lanjut. Target berikutnya dari tim ini menuju daerah atas Kepala Banda atau daerah atas Kapalu Banda, satu destinasi wisata di daerah 50 Kota. Menjelang ke sana harus menyeberangi sungai lagi. Dua kali penyeberangan. Trek yang ada merupakan trek wisata, jadi nggak terlalu berat. Cocok buat ngetes mobil yang baru di oprek. Nih, lihat mobilnya mulai dari Tuff, Jimny, sampai hardtop. Nah, ini lihat nih powernya. Wah, ngelibas semak-semak. Menjelang masuk trek lumpur. Ada 5 mobil yang ikut kali ini, termasuk mobil Pak Dandim. Mobil yang paling kinclong nih, Tuff Rocky. Pak Dandim coba handicap. Masih kuat. Nggak salah shockbreaker diganti shockbreaker truk. Ini salah satu hardtop yang tim ini punya. Ini jalur
menjelang masuk jalur lumpurnya. Ini dia masih asri dengan hutan-hutan khas daerah dataran rendah tapi di pegunungan, apa namanya, plato ya, daerah plato, cenderung semak-semakan dan pohon-pohon kecil. Jalur ini udah berubah karena perladangan sudah putus di beberapa titik, tapi tim ini nggak mundur, mereka tetap maju karena pengen coba si Willis di dua buah kubangan. Nah, ini salah satunya. Jalannya udah dimakan oleh semak-semak. Cukup tinggi dan rapat. Rupanya trek ini udah lama nggak dilalui ya. Lihat ini. Hardtop ini ditaruh di depan untuk membuka jalur lagi. Ternyata lumayan lah, mobil Pak Dandim pun bisa melibasnya. Ini kita main menjelang maghrib, jadi udah mulai redup di dalamnya. Ya kan? Nah, lihat. Lumayan lah perjalanan kita hari ini. Jarak tempuh nggak terlalu jauh. Boleh disebut ini fun off-road. Cocok lah untuk bawa-bawa tamu biar ngerasain sedikit gimana off-road di daerah 50 kota. Ini belum yang ekstrimnya loh.